Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Cici Maros, dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas dan kembali lagi. Semoga aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sahabat channel Rumah Cici Maros, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman. Dimana kali ini saya akan membuat suatu fermentasi pakan buat cacing sutra dengan ini dia kol atau sayuran kol. Dan tadi saya ke pasar membeli sayuran kol, membeli M4, dan karena di sini susah molase, makanya saya beli gula merah. Oke. Jadi ini kita akan membuat suatu fermentasi pakan buat cacing sutra kita. Jadi kembali jangan lupa like, subscribe, dan share jika video-video Rumah Cici Maros bermanfaat. Jadi sahabat channel Rumah Cici Maros, sebenarnya pasti teman-teman sudah ketahui ya, selain dari sayuran, pakan buat cacing sutra adalah tempat tahu dan buah-buahan. Jadi di sini mumpung agak susah ampas tahu, makanya di sini saya akan membuat suatu pakan fermentasi buat cacing sutra saya dengan menggunakan sayuran kol. Nah, ini dia sahabat channel Rumah Cici Maros, buah kolnya, sayuran kolnya yang saya beli tadi di pasar. Dan ini molase, air gula sebagai pengganti molase atau tetes tebu yang saya sudah larutkan ke air. Dan pastinya ini dia favorit saya untuk mengurai menggunakan bakteri M4 atau orang biasa katakan efektif mikroorganisme 4 ya. Sini ada tulisannya itu. Oke, ini adalah seperti teman-teman ketahui juga bahwasanya M4 ini berfungsi untuk bahan pengurai atau bakteri pengurai buat sayuran organik juga bisa, atau pengurai buat ini ya, buah-buahan bisa, karena dari kandungan atau larutan M4 ini mengandung mikroorganisme untuk ini ya, untuk bahan pengurainya. Dan ini adalah pengganti molase ya, atau air gula tetes tebu. Nah, di sini saya menggunakan air gula merah yang sudah saya larutkan ya, kayak ini sudah saya larutkan. Nah, jadi banyak teman-teman yang bertanya ya, kak, apa sih fungsi dari ini, apa sih fungsi dari air gula buat M4 ini? Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui ya, bahwasanya fungsi molase atau air gula buat cairan M4 ini sangat berpengaruh penting. Nah, walaupun tanpa menggunakan molase atau air gula, ini tetap bisa terpakai. Namun di sini jika menggunakan molase atau air gula, nah, itu perkembangan mikroorganisme atau bakteri pada cairan M4 ini akan lebih cepat ya. Jadi itulah fungsi dari air gula atau molase atau tetes tebu, orang katakan biasanya tetes tebu, itulah fungsi dari ini. Makanya banyak teman-teman yang pakar-pakar organik ya, utamanya yang sering menggunakan M4, pasti tahu bahwasanya fungsi dari molase atau air gula itu adalah sebagai bahan termasuk pakan ya, pakan buat ini pertumbuhan atau perkembangbiakan buat bakteri yang ada pada M4. Itulah fungsi dari molase, makanya kita tetap menggunakan molase ya. Walaupun bisa tanpa molase bisa, tapi alangkah baiknya jika menggunakan ini agar kiranya penguraian terhadap sayuran atau apakah yang kompos-kompos, kotoran apa dan sebagainya, itu lebih cepat, penguraiannya lebih cepat, karena perkembangbiakan bakteri akan lebih cepat jika adanya bantuan dari molase.
Oke, sobat channel Romi Cimaros, itulah sedikit pengertian tentang molase dan M4 ya. Karena ini adalah mikroorganisme 4. Efektif mikroorganisme 4 ya. Jadi di dalamnya ini banyak bakteri-bakteri hidupnya untuk memicu perkembangbiakannya ini. Perkembangbiakan dari M4 ini, makanya kita harus menggunakan molase juga. Tambahan atau gula ya. Oke, sobat channel Romi Cimaros, kita ke tahap selanjutnya ya. Kita akan membuat adonan, bukan adonan kue, adonan kamlas bukan, tapi melainkan adonan buat pakan fermentasi cacing sutra yang ada di rumah Cimaros. Oke, kembali jangan di skip ya videonya, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi sahabat channel rumah Cimaros, seperti teman ketahui ya, biasanya pada kol atau ini kolnya itu jika terkena air sehari maka cepat bonyok ya. Makanya untuk lebih cepat lagi penguraiannya, agar lebih cepat bonyok, kita menggunakan fermentasi M4 ya. Karena seperti teman-teman ketahui bahwasanya cacing sutra itu memakan serat yang halus ya, halus, bukan yang kasar kayak gini. Makanya itulah fungsi fermentasi kita terhadap sayuran, agar kiranya cacing sutra yang ada di rumah Cimaros itu bisa memakannya. Makanya kita harus fermentasi dulu, atau kita leburkan dulu ini sayur kolnya, agar kiranya cara atau cacing sutra kita bisa makan lebih cepat ya. Tidak mungkin dia makan gini, karena seperti teman ketahui cacing sutra kan halus, otomatis butuh pakan yang halus juga. Makanya itu kita harus fermentasi dulu ini. Nah, namun sebelum difermentasi sebelum kita fermentasi ini, kita bagusnya potong-potong kecil ini dulu kolnya. Oke, di sahabat channel Romi Cimaros, ini dia ya potongan kolnya. Jadi untuk cara potongnya, usahakan kecil-kecil kayak gini ya, serabut-serabut kayak gini. Ini dia ini. Kalau saran sih pribadi ya, kalau saran saya usahakan, kan banyak biasanya itu di limbah-limbah pasar ya, limbah-limbah pasar sayuran-sayuran organik selain dari kol, itu ada sawi, sayur bayam apa dan sebagainya, itu bisa digunakan sebagai pakan cacing sutra ya. Bisa dipotong-potong kecil begini juga. Jadi selain dari kol ini ya, jadi cara pemotongannya itu ya tergantung dari teman-teman. Intinya kalau saran saya, usahakan halus ya. Jadi kita lanjut untuk pemotongannya. Di simpel ya, dipotong-potong kayak gini aja. Ini. Tuh. Oke, lanjut ya. Jadi oke, sahabat channel Romi Cimaros, ini dia sayurannya yang sudah kita potong-potong kayak gini. Jadi biarkan ini kita rumpuk dulu kayak gini, sampai ini bagian-bagiannya terpisah-pisah ya kayak gini. Oke. Setelah itu, setelah terpisah kayak gini, itu akan lebih cepat penyerapan mikroorganisme M4 nya, atau pencampuran M4 itu lebih merata ya, ketimbang tidak kita remuk-remuk begini. Jadi sahabat channel Romi Cimaros, kalau saran saya, jika sudah begini ya, sudah memotong begininya, usahakan dicuci terlebih dahulu sebelum mencampurkan bakteri mikroorganisme ke dalam sayuran ini. Karena seperti ketahui, jika di lahan biasanya banyak teman-teman yang menggunakan penyemprotan bahan-bahan kimia ya, itu bisa berpengaruh ke cacing sutra kita. Jadi alangkah bagusnya dicuci terlebih dahulu sebelum kita mencampurnya dengan M4. Di sahabat channel Romi Cimaros, ini dia takaran molasenya ya. Sini molase ini saya sudah takar kurang lebih 1 gelas atau 220 ml. Ini gelas aqua yang saya pakai 220 ml, dan kita campurkan ke ini kita campur M4 ya, dengan takaran kurang lebih 2 tutup botolnya ini. Jadi sahabat channel Romi Cimaros, ini kurang lebih 2 tutup botol ya, 2 tutup botol penutup M4 nya ini kita campur ke ini. Oh ya, nanti tumpah guys.
kita tumpah dulu ke sini ya, nanti tumpah guys. Oke, ini usahakan tutup kembali ya, tutup rapat kembali. Jadi ini kurang lebih dua ini ya, dua tutup botol. Campurannya ya, kurang lebih dua tutup botol. Oke, kita taruh sini aja ya. Jadi ini ya, kurang lebih dua tutup botol ke dalam. Oke sahabat Cilengan Cimaros, ini dia campuran molasenya sama campuran air gulanya ya, air gula atau pengganti molase dengan 4 ya. Jadi setelah itu kita aduk merata dulu. Oke, ini aduk merata. Oke, setelah merata kita bisa tuangkan langsung ke sayuran. Oke, kita tuangkan kayak gini ya, kayak gini. Ini lalu aduk ya, aduk merata. Jadi diaduk merata sayuran kayak gini. Biarkan kita basahi. Oke, sampai sini aku. Jadi ini akan kita taruh di tempat yang tertutup ya. Jadi usahakan fermentasinya dalam model jangan sampai terkena uap udara. Jadi fermentasinya pengap udara ya. Channel ingat fermentasinya pengap udara. Jadi setelah di tercampur seperti ini ya, tercampur merata seperti ini. Kita taruh di tempat atau plastik ya, plastik semacam ini. Nah, tapi kayaknya saya lihat plastiknya kecil, makanya saya mau ganti dulu ya plastiknya. Jadi sahabat channel Rung Cimaros, kita masukkan ke plastik ini ya, plastiknya kayak ini. Jadi ini dia sahabat channel Cimaros, sayur kolnya yang sudah dipotong-potong lalu sudah dicampur dengan formula M4 dengan molase atau penggantinya itu air gula, lalu kita taruh di plastik kayak gini ya. Oke, dan kita tutup rapat. Nah, setelah itu kita tutup rapat ini, tutup, kita ikat ya, ikat. Oke sahabat channel Rumah Cimaros, ini dia formulasi campuran M4 dengan sayur kol ya. Jadi kita tutup saja, kita taruh di plastik begini. Sengaja plastiknya saya kempeskan karena terkadang jika membuat begini maka gas amoniaknya itu biasa ya, jika amoniaknya itu biasa menguap maka itu akan fermentasinya akan mengembung ya. Maka dari itu jika menggelembung atau menguap, usahakan ini dibuka dulu ya, dibuka dulu. Suhu dalam ininya usahakan dijaga, suhu dalam panas fermentasi ini dijaga juga. Jika terlalu panas dibuka sebentar sekali lalu ditutup kembali, cepatnya ditutup. Nah, kita kempeskan kembali biarkan lugasnya itu melayang agar kiranya fermentasinya jadi. Oke sahabat channel Cimaros, oke sahabat channel Cimaros, saya taruh di sini. Ini akan kita fermentasi selama kurang lebih 5 hari ya. 5 hari baru kita ambil. Nah, dan ini sudah siap pakai ya. Jadi siap diberikan kepada cacing sutra kita yang ada di Rumah Cimaros. Jadi sahabat channel Rumah Cimaros, semoga video ini bermanfaat. Video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Video ini bisa menjadi masukan, tambahan-tambahan pengetahuan buat teman-teman tentang cara membuat pakan
cacing sutra dengan menggunakan Seorcol ya. Nah, nantilah kita buat fermentasi-fermentasi lainnya buat cacing sutra kita yang ada di rumah Cimeros. Jadi ini adalah fermentasi kol, nanti kita buat fermentasi buah, kita buat fermentasi yang pas tahu ya. Jadi kita taruh 1 minggu ya. Kurang lebih 1 minggu, 5 hari 1 minggu. Sah. Kita taruh di tempat sini dan kita diamkan ke sini. Oke, sobat channel Rumah Cimeros, semoga video ini bermanfaat. Kembali jangan lupa like, subscribe dan share jika video-video Rumah Cimeros bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Cimeros.